Yo, what's up? I'm back to my channel. Kali ini gue upload video tentang Ojol the Game. Ya, udah lama gue gak mainin ini game ya. Terakhir kali itu kalau gak salah gue grinding game ini ya. Kalau gak salah gue sampai beli motor ninja. Ya, gue udah lama sih gue jadi gue lupa. Coba lihat, emang bener ya ada motor ninja? Coba ini lihat. Motor 5. Oh, ini motor apa sih? Moge ya. Nah, tapi ini katanya kurang sih. Coba, bisa diwarnain, guys. Oh, ada baru lagi. Oh iya, ada update ya. Oh, let's go. Update cuy, warna merah. Setahu gue dulu tuh nggak bisa diwarnain deh, guys. Emang iya, guys. Apa nggak emang bisa diwarnain ya? Coba, oh, gue punya perpaduan merah dengan warna biru. Coba. Wih deh, keren nggak, guys? Coba, warna apa nih, guys? Warna apa yang keren, guys? Coba ininya merah. Wih deh, keren, guys. Kalau plat nomornya apa? Ini aja ya, nama gua. Nah, let's go. Nah, ini Z. Ini plat nomornya YT. Anjay, YT. Coba YT. Nah. Nggak bisa huruf besar ya? Let's go. Oke. Okay. Oke, kebenaran keganti cuy. Helm ada yang baru nggak? Oh, helm gua. Gudang energi kurang 10. Oh, ini oh, sama guys. Oh, ini kurang 20. Kurang 20% ya. Oh, ini apa ini? Helm apa dah? Ini oh ini bagus nih. 80.000 beli nggak guys? Guys beli nggak guys? Beli nggak guys? Beli bang. Oke guys ya beli ya. Warna helmnya kita ganti warna ungu kali ya. Jangan oh pak warna orange. Ah, jadi oke Jack dah gua nih. Let's go gak sih? Kurang ini ya, dapat dia warnain. Iya, dapat diwarnain. Oh, oke okay. Jaket. Jaket pengurang oh, pengurangan energi. Ini 10%, ini 10% juga ini. Wah, ini 20% guys, tapi harganya 150.000. Oh my god, mahal banget guys. Oh, ini kalau handphone gue ini ya udah paling bagus ya. Ini apa nih? Ipon gue udah punya Ipon guys. Ini udah lama juga ya gue ngamen. Oke, kita lanjut aja, kita langsung grinding. Gue mau dapetin jaket yang bagus itu guys. Nah, dan juga katanya emang ada update baru sih gue. Gue kurang tahu update nya itu apa aja. Oke, okay. Masih jedak-jeduk karakter gue. Oh, ini pasti biasa ya naik motor ya. Kita mundur dulu nih. Oh, kita jadi bujol guys. Oh, itu buat isi energi, ini buat klakson. Ini apa? Makanan. Oh, bisa ngantar makanan kan? Biasanya kalau kita ini apa? Ada orderan tuh di sini. Oh, ini ada job nih. 12.000 go ride. Oh, oke. Nah, map di mana? Map di balik arah sebaliknya ya. Let's go. Tunggu. Map apa ya? Enggak tahu lah, I don't know itu siapa. Woi, grafiknya bagus cuy. Let's go. Wah, ini ini udah ada perkembangan ya. Oh, ada mobil polisi. Oh my god. Dulu ada polisi enggak, guys? Nah, gua enggak tahu deh, gua lupa loh, guys. Dulu kayaknya enggak ada polisi deh. Apakah bisa ini deh, gua tahu polisi. Oh, no. Lah, enggak nembus. Biasanya nembus. Waktu itu nembus guys kalau ditabrak. Tetap lagi. Oh udah enggak ya. Wah, ini udah bagus. Udah enggak banyak. Kayaknya kemarin tuh emang masih beta atau gimana. Nah, masih dalam perkembangan lah. Ini sih udah bagus banget sih. Skopa. Penumpang sudah menunggu. Iya guys, sabar ya guys, kita lagi jalan dulu guys. Pokoknya wah, ada ojol yang lain guys. Wah, update baru cuy. King wes, gila. Udah kayak ini aja GTA. Klakson. Kiri. Oke okay. Lampu merah terobos aja bang. Iya terobos aja ya. Gak kena denda ya. Nanti kalian di next up kalau ada denda. Ini orang belakang ngejumpang banget nih. Tinggi banget nih.
nyaman nggak bang duduk di tempat kayak begitu? Biasanya kalau orang naik motor mungkin itu katanya terlalu mungkin gitu, atau tinggi kayak nggak ada nyaman, nggak nyaman guys. Kalian pernah nggak guys naik motor mungkin ini? Kalau ada ojol yang lain guys, apakah bisa baku hantam guys kalau misalkan tetap mungkin? Salah guys, salah blok. Iya, aduh, gue ditabrak guys, parah, itu pelanggaran ya sih, dia harusnya ditangkap nggak sih? Tahu gue yang salah guys? Enggak lah, emang ada gue sih. Selesaikan orderan, terima kasih sudah menggunakan jasa gue ya. Kita tunggu lagi. Mana nih kita? A few moments later. Ah nih, pangkalan ojek, let's go. Halo bang, lagi ngopi ya bang? Gila bang, aku ikutan ngopi bang. Hari ini udah dapat 2 orderan nih bang. Gila, aduh. Halo mas. Ya udah, gue duduk aja di sini ya mas ya. Wah, ngoren banget nih mobil-mobilnya. Gila, kita chillin dulu nggak sih? Aduh, kita foto dulu nggak sih? Anjay, let's go nggak sih guys? Korean food, wah, Korean food, oke deh. Nah, ini ada orderan gak nih? Oh, belum, salah mencet gue. Oh, belum ada orderan, yaudah kita istirahat dulu ya sambil nunggu orderan bang. Hari ini gimana mas? Ya, orderannya rame gak mas? Alhamdulillah, saya tadi dapat 2 orderan gitu. Yang satu tadi gak tahu kemana, dan satunya lagi kayaknya ke rumah pacarnya mas. Mas, ini berdua lagi istirahat atau gimana mas? Itu yang di belakang tuh, yang gini, yang ini mau diajak ngomong, Mas. Diajak ngomong, Mas. Kenapa ngadep belakang gitu, Mas? Yang satu ini galau mungkin ya, lagi galau. Ini motornya ada 4 nih. Oke. Okay. Nice ya. Kita lihat, oh ini ada orderan nih. GoFood. Oh, oke. Terima dulu. Bang, saya dapat orderan, saya duluan ya, Mas ya. Semoga kalian juga dapat orderan juga sama kayak saya ya. Oh, oke, kita udah dapet. Kita udah sampai. Bentar, kita parkir sini aja gak sih? Kita ambil. Makanan sudah diambil, silahkan keantarkan ke tempat tujuan. Oh, oke. Nah, tujuannya jauh juga gak sih? Selele, kita bisa makan kan? Bentar. Gue nanti ini kayaknya itu logo itu buat kita bisa makan deh. Ya gak sih guys, apa enggak? Nanti gue coba turun ya. Coba kita ke sana. Kayaknya itu bukan buat pesanan ya, tapi buat kita makan ya. Apa ya mas, lagi buru-buru mas? Iya nih, saya lapar nih, aduh mau makan, aduh maaf. Oh my god, ugal-ugalan guys. Gila, auto bintang 5 nggak sih nih kalau kayak gini walaupun bahaya kan? Oke, halo mas, iya saya dari GoFood mas, GoFood ya, dapat 12.000, oke terima kasih ya. Oke, kita. Nah, sekarang gue mau nyoba ke makanan ya, guys ya. Let's go. Ada orderan. Gimana ya, guys? Tolak dulu lah ya. Tolak lagi ya. Mohon maaf ya. Aduh. Guys. Rating gue malah berkurang gara-gara gue nolak pesanan 2 kali. Oh my god. Ini gue mau makan nih, coba nih. Oh. Iya guys, beli makanan dan atau minuman untuk memulihkan energimu. Oh my god, kita bisa beli makanan. Beli apa ya? Beli mie bakso, kan mie bakso, burger harganya goceng. Lebih worth it yang mana guys? Mie bakso ya, mie bakso kayaknya lebih worthy guys kayaknya. Atau mie rebus lebih worthy kah? Perbedaannya sih. Yang mie bakso sama burger tuh bedanya 1000. Kalau mie rebus sama mie bakso itu perbedaannya 700-an. Coba kita beli mie rebus. Oh, cuma bisa sekali belinya. Oke deh. Coba all in. Oh my god, mahal banget makanannya. Oke lah. Kita udah dapetin energi. Oh, 60% guys rating kita. Nah ini kita harus ambil nih, nggak boleh nggak diambil, nanti rating kita malah berkurang lagi, padahal udah bintang 5 loh guys. Oh itu atau 50% itu data apa nih? Rating gua beneran
rasa gue mati gara-gara dua kali ini dikenai. Ini apa? Si kita isi bensin aja, nanti aja lah ya, atau sekarang aja, nanti aja lah. Tahu tadi di sana juga ada kalau misi-misi saya udah buru-buru, aduh, saya dapat rating jelek gara-gara saya nolak orderan. Oh my god. Halo mas. Iya mas, yang tadi nih nampaknya ya. Oke, duit gue udah 107 dan untuk beli jaketnya kalau masih lama lah ya. Gue rasa gue bakal grinding dulu dan naikin persentase rating gue lagi guys. Padahal persentase rating gue 100% loh guys. Waduh. A few moments later. Oke, di sini gue menggunakan kode redeem yang baru aja keluar 4 Maret ya. Berarti 4 Maret mah hari ini ya. Iya, 4 Maret hari ini dan gua mendapatkan 50.000. Mendapatkan 20 koin ya dari redeem kodenya dan kita sudah bisa membeli jaket yang paling OP, yang paling bagus dengan harga 150.000. Cepatkan beli. Oh my god, kita sudah beli. Coba pakai warna orange. Oh my god, kita jadi oke Jack cuy. Oh ini kita jadi oke Jack cuy. Penggunaan energi minus 200. Helm, penggunaan energi minus 200 juga. Handphone, kita sudah yang paling bagus. Motor, juga sudah yang paling bagus. GG Gaming gak guys? GG Gaming gak guys? Ah, ternyata orderan kita masih bintang 5. Ternyata tadi tuh enggak berkurang rating kita ternyata. Oh my god, orderan sukses 29, orderan dibatalkan 0. Totalan order, wah mantap ya guys. GG Gaming gak guys nih gua? GG Gaming bang, GG Gaming. Oke mungkin ya videonya sampai sini aja dulu ya. Gua berharap ini game juga ada update-an ya, biar nanti kayak Bus Simulator Indonesia. Soalnya kurang lebih kayak grafiknya kan kurang lebih sama, terus juga secara fisikal atau gamenya itu sama lah gitu, kayak nganter-nganterin gitu. Gua rasa game ini mungkin bakal punya potensi jika dikembangkan lebih lagi. So mungkin finish sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye bye.